Shalom, selamat siang buat kita semua. Salam berjumpa dalam sharing firman Tuhan hari ini. Pengen melanjutkan dalam sharing saya hari Minggu yang lalu dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Saya ingin menjelaskan dan membagi kepada kita semua bahwa akhir-akhir ini banyak orang-orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen tapi tidak mencerminkan kekristenan. Bahkan mereka menjadi penentang-penentang Tuhan, penentang-penentang Allah, dan selalu mencemarkan nama Allah itu sendiri. Dan tentunya kita sebagai orang-orang percaya, tidak mau kita disebut sebagai orang-orang yang menjadi musuh Allah. Maka satu-satunya pilihan kita adalah tunduk kepada Allah. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 sebagai reminder kita. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah, artinya kita menundukkan sepenuhnya kepada Allah dan tidak menyediakan tempat sedikitpun buat iblis atau buat diri kita sendiri. Karenanya, arti kata tunduk adalah bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh artinya bertobat dengan tulus hati, dengan hati yang hancur dan remuk di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terukir namaku di matamu.